dan selamat sejahtera. Okay, untuk hari ini kita akan berbincang soalan bagi koleksi percubaan tahun 2020. So hari ini cikgu akan fokuskan dalam video kali ini untuk soalan Kelantan kertas 3. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Di samping cikgu bincangkan jawapan, okay, cikgu akan kongsikan juga tips dan teknik untuk menjawab, untuk kamu dapat jawapan dengan mudahnya bagi soalan kertas 3. Okay, so sebelum kita teruskan, kalau kamu nak cuba bersama-sama cikgu untuk menjawab soalan ini, kamu boleh download soalan yang cikgu bincangkan ini di dalam description di bawah. Okay, so jom kita mula. Okay, so kita teruskan kepada tips kita untuk hari ini. Okey, so untuk hari ini kamu boleh tengok, okey, cikgu dah tunjuk dekat sini apa yang sebenarnya difokuskan di dalam kertas 3 bagi soalan SPM KBSM. Okey, soalan yang macam ni hanya untuk murid batch KBSM. Okey, so untuk kamu yang sedang menonton ini, kamu dikatakan 5 pada tahun 2020, kamu merupakan batch terakhir. Okey, so kita tengok apa kemahiran yang sebenarnya kamu perlu ada untuk menjawab soalan 1 ni untuk dapat 16 markah penuh. Okey, so kita tengok. Okey, yang pertama, soalan pertama ni sebenarnya soalan yang berfokuskan kemahiran saintifik, di mana dia nak tengok pengukuran, okey, nak tengok kamu mengenal pasti ke tak pun boleh ubah. Okey, kemudian kita nak juga buat penjadualan data. Okey, kita ada lagi dua, iaitu tips untuk membuat graf dengan kamu nak mencari apa hubungan antara pun boleh ubah. So kejap lagi kita tengok untuk yang bahagian berikut. Okey, so untuk pengukuran ni kamu kena kenallah apa jenis alat pengukuran yang kamu guna di dalam soalan ni. Okey, kemudian tahu baca nilai pada alat pengukuran. Okey, dan juga tahu kepekaan pada alat pengukuran. Okey, so maksud alat kepekaan ni kamu boleh tengok dia punya tanda senggatan tu. Okey, so contohnya kalau kita ada pembaris mula kosong, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so kat sini dia naik 1. So kita tengok apa benda kepekaan ni? Kepekaan ni kita tengok yang satu senggat terkecil tu berapa nilai dia. So kalau macam contoh yang cikgu tunjuk dekat skrin ni, 0.1 lah, sebab antara 0 hingga 1 tu ada 10 senggatan. Okey, so itu kita panggil kepekaan. Okey, kemudian dalam soalan ini juga kamu kena tahu apa itu pemboleh ubah dimanipulasi. So lepas ni cikgu akan guna MV, okey, simbol manipulated variable. Okey, kemudian kita ada bergerak balas, iaitu responding variable RV, dan pemboleh ubah dimalarkan kita ada constant variable iaitu CV. Okey, so kita terus ke soalan Kelantan nombor 1. Okey, so seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara suhu dan isi padu untuk udara terperangkap. Okey, so kita tengok dia ada dua pemboleh ubah dekat sini, suhu dan isi padu. Okey, so bika diisi dengan air sejuk sehingga turus udara di dalam tube capillary tenggelam sepenuhnya. Okey, so termometer dimasukkan ke dalam air untuk menentukan suhu air. Okey, so kita tengok apa benda. Okey, so ini adalah susunan radas untuk eksperimen ini. Okey, so untuk eksperimen ini kamu boleh tengok ini dia ada menggunakan dekat sini ni, gambar yang dia minta kamu baca ni sebenarnya datang daripada sini. Okey, so ini sebenarnya pembaris. Okey, so pembaris ni special sikit, dia bukan untuk ukur pembaris yang kita tengok. Biasa kita ukur kalau pembaris kita baca dari tepi. Okey, tetapi untuk pembaris yang digunakan dalam eksperimen ini, okey, ini sebenarnya dia lekatkan satu, okey, kamu boleh rujuk pada gambar ni yang bahagian tengah ini. Okey, ini adalah capillary tube. Okey, tube capillary, yang mana dalam tube capillary tersebut ada satu cecair berwarna. Okey, dekat sini kita boleh tengok ada cecair berwarna. Okey, so cecair berwarna itu dia akan bergerak apabila
semakin lama haba diberikan kepada daripada bahagian bawah tu, okey, so semakin cecair tu akan bergerak ke atas. Okey, ha, so kita nak baca berapa panjang yang dia bergerak tu setiap kali suhu tu meningkat. Okey, so kita tengok. Okey, ini gambar dia. Okey, so kita tengok. Air dipanaskan menggunakan penunuh Bunsen sehingga suhu air 30 darjah. Okey, bacaan panjang L bagi terus udara sepadan ditunjukkan dalam rajah 1.2. Okey, so kita tengok pada gambar tersebut. Okey, eksperimen kemudian diulang dengan suhu tita 40, 50, 60, 70. Okey, so dia ulang-ulang sebanyak 4 kali lagi. So kita mula tadi dengan 30, okey, so berakhir dengan 70. Okey, so dia kata bacaan terus udara yang yang sepadan ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey, kemudian dia ada bagi satu nilai ni. Okey, macam mana kita nak dapat nilai isi padu? Sebab yang kita dapat itu ialah ukuran panjang. So kalau kamu pun tahu isi padu ialah L darab L darab L kan. Okey, ini kita dah tengok dalam video pertama hari tu. Kamu boleh recall balik. Okey, so isi padu ni adalah kuantiti terbitan kita terbitkan daripada kuantiti asas panjang. Okey, so panjang ni bila darab 3 kali baru kita dapat isi padu. So kalau tadi pembaris tu kamu cuma dapat bacaan L, so maksudnya baru ada satu L. So mana datang lagi L2 ni? Okey, yang dia bagi nilai ni 0.25 ni. Okey, 0.25 cm padu tu maksudnya luas tiub kapileri tu. Okey, luas tiub kapileri darab dengan panjang, so kita dapatlah isi padu. Okey, so kamu tak perlu kira sebab dia dah sediakan. Okey, so kita tengok soalannya. Okey, so dia kena, dia minta kamu bacalah. Okey, so berapa bacaan bagi setiap rajah. Okey, so kita tengok pada suhu tita 30 dia tanya berapa L, berapa V. Okey, so cikgu buat catatan ni dekat atas supaya kamu ingat macam mana nak dapat V. Okey, kita ambil bacaan L yang kita baca dari gambar. Okey, kita darab dengan 0.25 cm persegi baru kita dapat isi padu. Okey, so dekat sini kalau kamu tengok, okey, kita mula dari bawah kosong, kita kena pada garisan yang kedua. So bacaan dia ialah 3.2. So kamu tulis dekat ruangan jawapan itu ialah 3.2. Jadi berapa pula bacaan V? So V ialah 3.2 darab dengan 0.25. Okey? So kita dapatlah V kita. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.80. Okey, so ulang step yang sama untuk setiap rajah. Okey, so rajah yang kedua pula 1.3 mula dari kosong, dia berhenti pada 3.3. So dekat L ni tulis 3.3, dekat V ni sama macam tadi 3.3 darab 0.25, maka kamu akan dapat jawapannya ialah 0.83. Okey, so, so far cikgu harap kamu boleh faham lah. Okay, so kita tengok. Kita tengok bacaan dulu. Okay, so untuk 50 darjah Celsius, nampak tak terus udara tu semakin naik ke atas. Sebab tu cikgu cakap tadi, bila semakin lama haba dibekalkan kepada bahagian bawah radas eksperimen tu, maka haba tu akan menyebabkan isi apa, udara tu akan tertolak ke atas, tekanan dia tinggi. Okey, so kita tengok L yang ketiga ini bacaan dia jatuh pada bahagian mana. Okey, pada 3.4. okey, so kita tengok bahagian bawah semua. Kalau kamu tengok tadi yang gambar tadi pun sama, kita tengok daripada bahagian bawah ni. Okey, terus udara tu ada dua bahagian kan, atas dan bawah. So kalau kita tengok dari bawah, bawah je lah. Okey, so 3.4, so sama juga yang ni. Kalau kamu darab 0.25, maka kamu akan dapat kat sini 0.85. Okey, kemudian untuk yang rajah 1.5, ni kita dapat 3.5. Okey, so 3.5
Kemudian kamu kira pakai formula tadi, so kita dapat yang ni 0.88. Okey, kemudian rajah yang terakhir 1.6. Dia dah capai kat atas ni 3.6. Okey, so tulis dekat sini 3.6. Kemudian kalau V tu, V macam mana nak dapat? Ingat lagi 0.25 ni darab dengan L yang kita dapat, maka kita dapat 0.90. Okey. So dekat sini kamu perhatikan apa yang diberi. Okey. So dalam soalan ni kamu tengok yang ni yang dibagikan. Okey, yang cikgu tanda warna hijau ni. Okey. Untuk kelima-lima gambar ni yang warna hijau ini, ini maksudnya manipulated variable. Okey, manipulated variable. Yang diberi di dalam gambar itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Kemudian kita tengok ini maksudnya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, bagaimana pula dengan yang kita cari? Okey, yang kita cari tu adalah kita nak cari apa? Last kali tu kita nak cari apa? Kita nak cari isi padu kan, V tu. Jadi kita tengok. Okey. So yang kita nak cari ni, okey, yang cikgu tandakan warna jingga ni, okey, yang kita nak cari ini, ini adalah responding variable. Okey, responding variable. Okey, so daripada gambar pun sebenarnya kamu dah dapat ini responding variable, ini responding variable dan ini pun responding variable. Kita dah ada dua pemboleh ubah yang kamu dah dapat dengan mudahnya daripada gambar. Okey. So dekat-dekat gambar ni juga sebenarnya kamu ada pemboleh ubah apa kita kata pemboleh ubah dimalarkan. So apa? Okey. Apa benda? Cuba kita fikir dulu. Okey. So kita pergi ke soalan A. Soalan A tanya apakah jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasi. So tadi kamu dah tengok dalam gambar kita ada tita tadi tu kan, suhu 30, 40, 50, 60 tu. Okey. So ini kita panggil, kita letak dia suhu air. Okey. So ataupun kamu boleh guna simbol dia tita. Okey, so yang ni kamu dapatlah satu markah. Okey, kemudian yang kedua kita ada pemboleh ubah bergerak balas. So ingat tadi dalam jadual, dalam gambar, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah isi padu. Okey, yang nilai kamu cari tu. Okey, isi padu tadi, isi padu udara terperangkap. Okey, ataupun kamu boleh label dengan huruf V. Sama macam dalam gambar. Okey, so untuk pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Kamu rujuk semula gambar. Okey, so untuk setiap eksperimen ni, walaupun suhunya berbeza-beza, kamu tengok di dalam ni ada kandungan air kan? Okey, so dalam ni, kita kata ketumpatan. Ketumpatan dia samalah. Walaupun kita ubah-ubah nilai suhu, ketumpatan air ni tak berubah. Okey, so maksudnya dia boleh jadi dia punya pemboleh ubah dimalarkan tadilah, CV tadi. Okey, ataupun kita juga boleh kata dekat dalam ni. Okey, dekat ruang kosong kat dalam ni. Okey, ruang kosong kat dalam ni kamu ada udara ni kan, okey, yang ni. Ni yang warna merah, yang warna berwarna ni. Okey, ini adalah udara terperangkap. So cuba kamu perhatikan, okey, udara terperangkap bagi setiap rajah yang diberikan ni nampak sama kan? Okey, so maksudnya apa yang sama? So kita boleh kata jisim udara terperangkap. Okey, jisim dia, ataupun kita juga boleh kata tekanan dia. Okey, tekanan dia sama. So ini boleh jadi CV. Okey, so dekat sini kita boleh tulislah jawapan dia tadi. So kamu ada sama ada kamu nak guna ketumpatan air
ataupun kamu juga nak tulis, kamu tak nak pilih ketumpahan air, kamu tak perasan soalan jawapan tu. So kamu boleh kata jisim udara terperangkap. Okey, ataupun kita juga boleh gunakan tekanan udara terperangkap. Okey, so kat sini kamu dapatlah 3 markah untuk soalan pemboleh ubah. Okey, so mudah kan? Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya, soalan B. Okey, catat nilai L di ruang yang disediakan. Okey, so yang ni sebenarnya kamu dah buat tadi. Okey, dalam setiap jadual tu bila kamu tuliskan nilai L dengan tepat, okey, maka kita dapat 2 markah. Katalah tadi ada berapa bacaan kita kena baca? Kita kena baca tadi 5 bacaan kan? Okey, so bila kamu baca 5 bacaan, okey, katalah salah satunya kamu silap baca ataupun silap tulis. Okey, so sebenarnya kalau kamu betul satu kalau semua betul, okey, so kalau kamu betul semua, kamu dapat 2 markah. Kalau betul 3 hingga 4 nilai sahaja betul, okey, dapat 1 markah. Tapi kalau 0 hingga 2 nilai je betul, kamu dapat 0 markah lah. Okey, macam tu. Okey, kemudian soalan 2 pun sebenarnya ini adalah markah sama macam yang soalan B1. Okey, kamu dah buat dah sebenarnya dalam gambar tadi. Okey, dalam rajah tu kamu dah nyatakan. So automatik kamu dapat kat sini markah 2 markah lagi. So tadi kita dah dapat 3, sekarang kita ada 4, so kita dah ada 7 markah untuk soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan seterusnya minta kamu jadualkan keputusan bagi nilai apa? Nilai tita, L dan V. Okey, tita ni apa tadi? Suhu. L ni apa tadi? Panjang turus udara terperangkap tu kan? Dia punya udara kat bawah tu berapa gerakan dia tu? Okey, kemudian V ni apa? Isi padu udara terperangkap. Okey, jadi kat sini kamu kena buat jadual. So 3 markah. Okey, jadual tu kamu buat je terus. Sebab nama dah jadual, kamu kena buatlah bentuk jadual. Okey, so kita tengok bentuk jadual. Okey, so pertama berapa kolom kamu kena ada? 3 lah. Okey, so kita ada 3. Okey, macam ni. So kalau kamu buat jadual kosong macam ni, tak ada apa markah lah. Okey, so tapi kamu kena isikan lah apa komponen kena isi kat dalam. So kita ada tita, maka kamu tulislah kat sini tita. Kita ada L, kamu tulis kat sini L. Kita ada V, kamu tulis kat sini V. Okey, so sebenarnya tulis ini kamu tak dapat apa-apa lagi. Okey, so kamu kena tulis tita ni unit dia apa? Kita guna dalam soalan ni. Boleh tengok balik dekat rajah. Okey, so dekat rajah ada nilai ni. Okey, cuba tengok ni. Kalau tita, unit dia darjah Celsius. Okey, so darjah Celsius. L tadi pula apa unitnya? Tengok pada gambar balik. L dia guna sentimeter. Kemudian V dia guna apa? V kita tengok dia guna sentimeter padu. Okey. So ini yang kamu kena tulis dulu dekat jadual. Okey. So kamu dapatlah markah pertama dan markah kedua. Markah pertama tu label, markah kedua unit. Okey, markah ketiga ni apa? Okey, jadi markah ketiganya ialah apa? Kamu dapat salin semula. Data tu titik perpuluhan tu kena konsisten. Okey, so kalau kamu dapat 1, 2, 3 ni dengan betul, barulah dapat markah penuh lah untuk jadual. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Okey, so sebelum itu, soalan seterusnya ni dia suruh kamu lukiskan graf V melawan tita. So sebelum tu kita tengok apa kemahiran yang kamu kena tahu untuk bahagian ini. So kamu kena tahu untuk memplot graf.
Okey, dan menyatakan hubungan antara pun boleh ubah antara graf. Okey, so plot graf ni tadi berapa markah dia? Kamu tengok, markah ni adalah 5 markah. So kita tengok apa itu markah 5-nya. Okey, so markah 5 tu sebenarnya walaupun 5, kamu sebenarnya kena dapat 7 tick. Okey, 7 tempat yang akan ditanda. Okey, so yang pertama kamu kena label markah pertama. Okey, cikgu tunjuk. Label paksi. Okey, X, Y lah. Kemudian markah kedua, label unit. Okey, pada setiap paksi lah, paksi X dan Y. Okey, markah ketiga pula, kamu gunakan skala yang genap. Okey, skala genap, tak boleh skala lompat, tak boleh skala mampat. Okey, kemudian markah keempat dan markah kelima. Okey, ini untuk plot. Okey, kalau kamu plot betul 5-5 titik, kamu dapat 2 tik lah. Okey, so kalau kamu betul ada salah satu ke, kamu kurang 1 tik. Okey, kemudian markah keenamnya apa? Kamu lukiskan garis yang menyambungkan data tu mesti garis lurus. Okey, so garis lurus plot tu. Okey, kemudian poin ketujuh, saiz graf kena besar. Okey, so barulah kamu dapat, kita kata ada 7 tik yang kamu kena dapat, barulah kamu boleh dapat markah penuh 5 tu. Okey, bukan kata 5 tik. Okey, kemudian hubungan antara pun boleh ubah. Okey, so yang ni kalau kamu nak tengok lebih lanjut, kamu tengok video cikgu yang sebelum ini, ada cikgu terangkan tentang hubungan antara pun boleh ubah. Okey, so kita ada berkadar terus. Kalau kamu dapat grafnya macam ni, okey. Kejap, sorry, ada silap sikit tu. Okey, so grafnya macam ni. Dapat daripada kosong, daripada kosong asalan ni. Ha, okey. So ini kita panggil berkadar terus. Kemudian berkadar songsang ni kalau kamu dapat macam ni, okey, garis kita kata garis apa? Lengkung tapi tak sentuh mana-mana titik. Okey, meningkat secara linear ni, macam ni pun dia panggil meningkat secara linear. Okey, kemudian kalau kamu tu meningkat tu daripada bawah, contohnya daripada bawah macam ni. So ini pun masih lagi meningkat secara linear. Kalau berkurang pula macam ni. Okey, dia turun macam ni. Sama jugalah kalau daripada bawah ni pun boleh, asalkan dia turun macam ni. So kita panggil ini berkurang secara linear. Okey, so kita lukis graf kita tadi. Okey, graf tadi dia minta apa? Graf kita nak graf V melawan theta. Okey, so kamu lukis sahaja graf. Okey, pakai pembaris eh. Cikgu tak pakai pembaris ni. Okey, so kita lukiskan. Pertama, kamu kena label ini V. Unit dia sentimeter padu. Okey, kat bawah ini theta, unit dia darjah Celsius. Okey, kemudian dia mesti mula dari kosong. So suhu walaupun kita mula tadi tu daripada 30, so kamu salah eh kalau kamu terus mula ni dekat sini 30, 40 macam ni. So ini salah. Okey, so kita kena mulakan dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, walaupun nilai 10, 20 tu kita tak ada, tapi kamu tetap kena lukis jugalah. Okey, so sama juga dengan kita kata dengan V ni 0.8 je semua. So macam mana? Okey, so kat sini inilah kamu kena pandai-pandailah. Okey, so 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okey, so kita ada, tak cukup sikit, padam dulu. Okey, so kita sambung sikit lagi, 0.8, 0.9. Okey, so kita ada macam ni. Okey, so kita ambil nilai range dia lah, sebab tadi V kamu tu antara 0.80 hingga 0.90.
Okey, so walaupun nilai kat bawah ni 0 hingga 0.7 ni kita tak ada nak guna, tetapi kamu kena tulislah dalam graf tu, kena lukis juga. Okey, sebab dia tak boleh pakai skala 4. Okey, kemudian kita plot je lah. 10, 20 ni tak ada, 30 ni mula dengan 0.8. Lepas tu dia naik sikit-sikit 0.83, 0.85, 0.88, 0.9. Okey, so kamu dapat satu garis yang rapat-rapat. Tak kisahlah. So kita pun buatlah garisan lurus yang menyambungkan kita punya garisan tu. So kat sini kamu dah nampak dah apa hubungan antara pemboleh ubah bagi graf kamu. Okey, so kat sini kita tahu, kita nampak dia bukan berkadar terus, sebab kalau berkadar terus dia kena melalui asalan. Okey, so kat sini kita tahu hubungan dia ialah V meningkat secara linear dengan theta. Okey? So kamu dapatlah keseluruhannya 16 markah. Okey? So untuk soalan satu ni boleh dapat dengan mudah sangat untuk 16 markah ni. Okey, so kalau kita ada soalan-soalan lain lepas ni pun kita guna tips yang sama. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu hari ini untuk soalan yang pertama. Okey, so kita jumpa untuk next video untuk soalan kedua dan seterusnya. Okey, so jangan lupa sebelum kamu meninggalkan video ni hari ini, okey, sebagai tanda penghargaan kamu pada cikgu, cikgu harap kamu boleh subscribe cikgu lah. Okey, tekan subscribe dan like, insya-Allah cikgu akan share lagi video-video lain pada akan datang. Okey, terima kasih.